Ini kita nak terus ke negeri Perak, Mel. Tadi kalau kita bercerita mengenai ikan laga, sekarang ini kita bercerita mengenai komuniti burung kakak tua Perak. Oh, menarik kan? Menarik lah. Kita terus bersama dengan penyampai kita dari Perak bersama dengan Fairuz Rizwan Badarudin. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Saya kini berada di Taman Botani yang terletak di Ipoh Perak, di mana di sini merupakan lokasi bagi penggemar dan juga peminat burung kakak tua berkumpul dan juga mempamerkan burung peliharaan masing-masing. Uniknya burung-burung yang ada di sini, selain boleh bercakap, burung-burung ini boleh terbang bebas dan mampu kembali kepada tuan masing-masing. Baiklah, untuk mengulas lanjut mengenai aktiviti yang sedang berlangsung pada ketika ini, bersama-sama dengan saya pada ketika ini ialah Ahli Majlis Perak Ferret Community, Encik Muhammad Ghazali Syafi'i. Assalamualaikum Encik Zali. Ya, waalaikumsalam. Boleh kongsikan dengan kami mengenai aktiviti yang sedang berlangsung pada hari ini? Aktiviti Field Fire Ferret ini sebenarnya dah bertapak dekat Malaysia ni daripada tahun 2017. Dia punya aktiviti dia, maknanya kita dah berkumpul, lepaskan burung, lepas tu kita akan panggil burung tu balik. Maknanya burung kakak tua ni bukan semata-mata kita letak je dalam sangkar je lah. Maknanya sambil kita berkumpul, kita eratkan lagi silaturahim antara sesama kita lah. Bagaimana cara dan berapa lama masa diambil untuk menjinakkan burung-burung ni? Dia untuk menjinakkan ni daripada anak suap lah. Seeloknya daripada umur 3 bulan tu kita dah mula latih dia. Ada cara dia lah, latihan dia. Lepas tu bagi nama dia, bagi nama kat burung tu. Lepas tu kita biasakan dengan whistle. Lepas tu dengan warna baju lah. Itu memang poin utama untuk dia kenal kita semasa kita terbangkan dia lah. Kalau boleh Encik Zali kongsikan kami burung-burung yang ada pada ni sekarang ni. Okey, yang sekarang ni yang dekat tangan saya ni jenis BNG Blue Angle Macau. Dia spesies Macau lah. Dia punya jangka hayat hidup ni pun lama. Dia boleh sampai 65 ke 70 tahun. Lepas tu kami ada spesies yang lain, Electus. Lepas tu Sangkona, ada spesies GC, Congo Africa Grey, dan jenis cockatiel lah. Okay, saya dah maklum burung-burung ni kena ada lesen. Semua burung-burung yang kami miliki ni semua memang dah dikeluarkan lesen untuk menyimpan lah daripada pelitan. Maknanya kalau nak membeli pun kita kena cari kedai ataupun farm yang betul mengeluarkan resip untuk pembelian lah. Lepas tu kita akan bawa ke pelitan. Pelitan akan keluarkan dia punya lesen untuk menyimpan lah. Sedikit nasihat kepada orang di luar sana yang berminat dengan hobi sebegini. Sebenarnya burung kakak tua ni ramai sebenarnya yang bela. Cuma untuk main free fly ni kebanyakannya masih takut lagi sebab dia perlu ada latihan dia yang betul. InsyaAllah lah, kalau latihannya betul ikut step dia, insyaAllah boleh diterbangkan bebas dan dipanggil balik lah. Maknanya kalau boleh, kita kat Malaysia ni orang kata hobi untuk free fly ni lagi diperkembangkan lah, sebab dekat Indonesia, Singapura, Thailand memang diorang pun dah lama dah main. Itu je lah. Okay. Terima kasih Encik Zali kerana bersama dengan kami cerita pagi di Perak. Baiklah, saya kira setakat itu saja perkembangan yang dapat saya bawakan dari Perak. Kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Okey, terima kasih Fairuz. Saya tunggu juga Fairuz yang pegang burung tu. Saya pula